jumlah perwakilan tiap negara di babak perempat final Kaohsiung Master 2024. Pertandingan perempat final Kaohsiung Master akan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan untuk live streaming, bisa cek channel YouTube Badminton S. Dan di perempat final Kaohsiung Master, tuan rumah, Chinese Taipei, berhasil menjadi negara dengan wakil terbanyak, yaitu 24 wakil. Chinese Taipei menempatkan 3 wakil dari tunggal putra, 5 wakil dari tunggal putri, 5 wakil dari ganda putra, 6 wakil dari ganda putri, dan 5 wakil dari ganda campuran. Sementara itu, Indonesia masih memiliki 6 wakil, 1 dari tunggal putra, Alwi Farhan, 2 dari tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo, dan Komang Ayu Cahya Dewi, 1 dari ganda putra, Muhammad Putra Erwiansyah, Teges Satriaji Cahyo Hutomo, dan 2 dari ganda putri, Lani Tria Mayasari, Rachel Alesya Rose, dan Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum. Nah, di sisi lain, Malaysia berhasil menempatkan 5 wakilnya di perempat final. Hong Kong dengan 2 wakil, India, Thailand, dan Vietnam dengan 1 wakil,